Sobat Kereta, saya di depan kereta apa ini? Nah, ini adalah kantor Daop 3 di Kota Cirebon ya. Daerah Operasi 3 Kereta Api Cirebon. Nah, ini terletak di Jalan Siliwangi. Ini diresmikan tahun berapa ya? Tahunnya nggak dijelasin. Ini ada relnya, ini simbol aja ya. Ini kantor kantor operasi daerah 3. Nah, ini ada kereta. Daop 3 Cirebon. Oh, 2019. Di Sukmoro di rutnya. Nah, dari sini nggak jauh stasiun Kejaksan Cirebon. Kita akan menelusuri ke sana. Ini gerbang masuk stasiun Cirebon. Ini ada loko. Ada loko Gapura 2014, ini lokonya. Ini loko zaman dulu, lokomotifnya jadiin lambang. Nah, itu stasiun Cirebon. Ini stasiun Cirebon. Musiknya khas, musik Sunda. Parkirnya luas di depan stasiun, pas. Ada miniatur lokomotif CC28945. Ah, nggak paham. Oh, jadi loket. Ini loket Goso di sini. Ini loket Gosonya. Argo Cirebon, kebanggaan orang Cirebon. Ini ruang antigen. Ini antigen, yang antigen. Thank you.
ini layanan antigen ya, stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Parkir mobilnya lumayan enak. Stasiun ini melayani kereta-kereta bisnis dan eksekutif. Kalau dari Jakarta itu dari stasiun Gambir. Kalau kereta yang non bisnis ekonomi ada di stasiun Perujakan. Nggak jauh dari sini sih, cuma 2 kilo. Lagi direnovasi. Argo Muria datang yang dari Jakarta ya, pagi ini jam segini udah nyampe. Ini sejarah kereta di Cirebon diresmikan 1912. Arsiteknya kurang luar juga. Arsiteknya dari Eropa. Ini bangunannya juga klasik ya. Bangunannya klasik, bagus. Argo Muria berangkat dari stasiun Cirebon, relasi Jakarta Tawang Semarang. Ini sudah jalan. Ada juga di jalur 4 kereta Fajar nunggu pemberangkatan. Ini petugas mengatur perjalanan kereta api. Nah, itu di tengah di sini ya. Stasiun Kejaksaan Cirebon ini termasuk salah satu stasiun besar juga. Ini
Dan banyak kan di kejaksaan itu kelas eksekutif ya, atau argo, banyak yang melintas ini.